agak-agak yeah, males yeah, tapi enak yeah, gitu yeah, dengernya. Asik. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya. Siapa di sini? Akhirnya kita kembali hadir buat kalian semuanya. Kembali hadir untuk tim Bresa. Ini udah kode banget ya. Berarti yang akan kita reaksiin adalah kembali hadir dari ya, Resa. Ini sebenarnya kita nggak tahu ya, jujur li ya. Tapi benar dari timnya Resa, bukan timnya Resa. Beda ya. Beda. Namanya. Tim Resa tuh ngasih tau kita, bang, ada bang lagunya di channel Daily Resa. Ah, channel Daily Resa nyanyiin lagu kembali hadir ini Resa. Tolong kembali hadir, itu paling banyak banget yang minta kembali hadir. Makanya kita hadir nih sekarang nih untuk reaksiin kembali hadir Resa. Langsung aja kita tontonin. Santai ya. Yes, apa musik awalnya ini benar-benar slow rock banget gitu ya modelannya. Yeah, tapi nggak yeah, tahu sih. Serak-seraknya dapat. Yes. Ini Resa banget ini, Resa banget suaranya gitu. Aku pas bagian ada yang Resa agak nyanyi agak malas gitu loh. Aku sering banget dengerin Resa tipe nyanyi agak-agak malas tapi enak gitu dengernya. Simpel sih lagunya. Iya benar. Simpel lagunya. Membawa aku ke tahun 90-an banget. Iya, benar. Benar lo aku rasanya ya. Merasa vibes-nya seperti masih remaja dulu. Atau 90-an gue udah remaja. Serius rasanya tuh 90-an banget sih. Easy listening banget. Iya, yeah, ini baru pertama kali denger aku udah tahu nih notasinya. Gitu ya. Notasinya kemana lagi? Kalau nggak salah ya. Easy listening kan? Di sini benar-benar kayak Resa banget gitu. Nah, ternyata aku nungguin rasanya masih santai, masih belum ngeluarin semua kekuatannya nih. Oh.
baunya tadi enak kan? Enak. Yes. Slow rocknya, vibesnya banget gitu. Keluar. Ya. Yeah. Berkeluar nih ininya semua powernya semuanya. Aduh. Mampu. Bagus. Aduh, baru kali ini aku dengerin wow. Reza. Reza single terbaru. Nyanyi langsung bah. Ada sesuatu yang boom 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 banget gitu bener, kan bener. Dia nyanyi sederhana sederhana gitu kan sedikit ini tipis gitu kan up ini bener ini ngeboom banget loh di bagian ini ngeboom banget bomnya banyak banget, berarti kali nih ngomongin bomnya banyak banget. Ya di rocker, di rocker kalau gini nih. Karena pengulangan-pengulangan kan rapnya, jadi tadi bagus sih dimasuk-masukin. Improve nada-nadanya dinaik-naikin gitu nyanyinya, jadi kita juga nggak bosan dengerinnya gitu kan. Benar. Azeh, sumpah banyak banget nada-nada tinggi di belakang ini dimaininnya. Tadi di awal-awal ngasih, lagunya akan seperti ini, seperti dari awal gitu. Lembut, mikirnya, lembut, ternyata di belakangnya di bomnya. Aduh. Ini benar-benar pilihan yang tepat. Kembali lagi, benar kembali banget ini sosok Reza yang awal-awal kita kenal memang ya. Lagunya begini gitu. Ya Reza kan dulu kan cover-coverin cover-cover ya nyanyinya itu. Memang kekuatannya Reza memang di nada-nada tinggi itu. Reza tuh keluar banget deh Rezanya kalau nada tinggi. Reza kalau dia nyala lagu Ziana Zen itu. Iya kan? Kan pernah denger kan? Ini lagu ini tuh kayak tipenya tuh gitu gitu. Lagunya Ziana Zen. Depan-depannya awalnya slow-slow aja, tiba-tiba makin ke belakang itu makin yang up gitu, enggak istilahnya enggak main di nada bawah gitu. Iya, ya, kan? Dan banyak banget kan di improve-improve sama Reza tuh main-mainnya di atas nadanya. Dan di ujung tadi aku suka banget di situ ngambil bukan yang teriak tapi head voice ya. Itu pas banget, itu pilihan yang tepat aku bilang. Kembali lagi. Nah, itu. Ini benar sesuatu banget. Aku tunggu banget. Aku suka sih, jujur sih, aku suka sih lagu ini sih. Model-model begini. Iya, beneran. Reza ini menurut aku begini. Jadi, udah begini gitu. Kalau menurut aku ya, jangan dikasih lagu yang simpel-simpel ya. Iya. Dia harus dikasih simpel tapi ada bomnya gitu. Ada bomnya, boleh simpel tapi ada bomnya gitu, kayak gini kan. Simpel, nasasinya simpel gitu, gampang. Tapi ada ingat sesuatunya gitu. Nah, kayak pas belakang-belakangnya tuh tiba-tiba gujreng. Teriakan-teriakannya Reza tuh main-mainnya nada-nada tingginya Reza itu yang kita tunggu gitu. Dan itu kekuatannya Reza kan. Nada tinggi
lengkingannya enak tapi nggak pecah, suaranya nggak bikin seraknya kuping. Dia gitu ya kan, itu tuh yang kita semuanya tunggu. Keluar nih lagu ini Siria Ceresa yang selama ini kita tahu. Iya, yes, benar. Di sini kembali hadir, benar-benar hadir. Dan kalian semuanya, kita tunggu kembali hadir di channel kita. Tapi sebelum itu, subrek dulu channel ini. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.